Semangat pagi teman-teman semua, semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation Incar. Dan kali ini saya akan membahas cara membedakan robot trading yang asli dan yang palsu atau yang abal-abal, oke? Biar kita nggak terjebak lagi, biar kita nggak tertipu lagi. Harus mawas diri, selain memang kita nggak boleh terlalu tamak atau greedy, kita harus di bekali dengan knowledge-knowledge yang tepat, yang benar, supaya kita nggak mudah lagi terjerumus apalagi dalam lubang yang sama. Nah, kalau kita mencermati penipuan berkedok robot trading yang baru saja marak, yang memakan korban sangat banyak, yang telah merugikan uang masyarakat total belasan miliar, tentunya kita harus belajar, nggak boleh kita tertipu lagi. Tentunya kita harus belajar apa? Kenapa ya dulu saya sampai bisa tertipu? Kenapa ya saya bisa percaya? Salah satunya mungkin kurangnya pengetahuan dari kita mengenai trading, terlebih misalkan trading forex atau trading apapun. Nah, di trading forex sendiri memang dikenal ada yang namanya EA, IE, Expert Advisor, gitu ya. Nah, EA ini memang sudah banyak digunakan dari dulu. Jadi kalau mereka bilang ini inovasi baru, bla 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 bla, enggak lah, ini udah lama lah kita-kita yang ada di trading forex sejak lama, kita tahu ada teman-teman yang menggunakan EA, Expert Advisor, ada yang trading manual, ada yang dengan menggunakan signal. Nah, apapun itu, tapi sebenarnya kita harus paham sendiri bagaimana trading forex itu bekerja, kan itu dulu. Kemudian kenapa kita harus menggunakan robot trading, kenapa kita tidak perlu menggunakan robot trading. Nah, itu harus kita tahu dulu. Tapi minimal sebelum Anda menggunakan apapun robot tradingnya, Anda harus sudah menguasai trading forex secara manual. Ya toh, karena kan EA ini dibuat oleh seorang trader manual untuk mengotomatisasi gaya tradingnya atau logika tradingnya atau indikator-indikator yang dia pakai itu dibuat otomatisasi. Jadi OP-nya otomatis, close-nya otomatis, entah itu TP, entah itu SL kalau ada. Terus kemudian caranya, kebanyakan memang adalah averaging atau martingale. Ada yang one shot one kill, ada yang switching, ada yang hedging, apapun itu yang pasti Anda harus paham bagaimana trading manual, sehingga Anda tahu logiknya, kenapa dia open position, kenapa dia close position, kenapa dia averaging, kenapa ini, logiknya harus ada. Karena orang jualan EA itu adalah orang jualan logik yang disimplify, yang diotomatisasi, sehingga kita nggak perlu mantengin chart, kita nggak perlu mantengin candle bahwa oh kalau ini break maka aku harus ambil posisi. Nah, itu EA itu semua yang membuat action itu, sehingga kita menjadi lebih mudah, teorinya seperti itu. Nah, sekarang cara membedakan bagaimana mengetahui robot trading ini asli atau palsu. Pertama, kita ngomong robot trading yang asli. Asli dalam artian tidak abal-abal, tidak berskema ponzi, tidak penipuan gitu ya. Jadi robot, kalau Anda membeli robot trading atau menyewa robot trading, biasanya Anda akan mendapatkan sebuah file. Kalau dulu-dulu banyak membuli saya, kamu itu nggak ngerti, kalau beli robot trading itu kan nggak mungkin kayak transformer datang ke rumahmu. Come on, kita sama-sama tahu kalau kita beli robot trading kita mendapatkan file. Misalkan filenya berbentuk .mkl atau .apapun, itu kita mendapatkan file yang kita bisa unduh, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi MetaTrader kita, entah itu Meta 4 atau Meta 5, itu kita masukkan ke sana seperti plugin. Kemudian biasanya kita menggunakan VPS untuk membuat robot itu tetap bekerja selama 24 jam, atau kalau enggak ya laptop atau PC Anda nyalakan 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Nah, sementara yang robot trading abal-abal atau yang palsu, biasanya
tidak ada ini, file ini nggak ada karena memang sebenarnya nggak ada robotnya, karena yang mereka buat adalah sebuah skema money game, sebuah skema ponzi yang terkesan akan sangat menguntungkan, selalu menguntungkan dan sangat aman. Kenapa? Karena itu semua adalah settingan, itu semua adalah insert order, mereka bekerja sama atau bahkan mereka yang memiliki sendiri meta 4-nya, punya meta adminnya, mereka buat profit misalkan 1% per hari, range-nya di situ 1, kadang 0,9, 0,8. Mereka buat seakan-akan ini real. Targetnya siapa? Targetnya adalah Anda-Anda yang nggak ngerti sama sekali bagaimana bermain di trading forex. What a pity sebenarnya. Tetapi ya kembali ke masing-masing gitu kan. Nah, kemudian yang sejauh yang saya tahu, robot trading ini menjual logic trading. Sehingga kita bisa merasa nyaman atau tidak nyaman dengan robot trading ini. Robot trading ini mungkin ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu item di muka bumi ini. Jadi jangan pernah percaya kalau ini robot trading ini inovasi baru. Enggak. Udah banyak yang buat, yang pakai. Dan kalau ada sebuah skema atau sebuah algoritma, sebuah logic yang membuat robot trading ini enggak pernah kalah, itu Anda harus tanda tanya besar. Enggak mungkin, karena robot trading ini dibuat oleh seorang trader manual. Nah, biasanya seorang trader ini yang menjual AI-nya adalah dia membuat logic yang biasanya dia trading seperti itu, dan setelah dites berpuluh-puluh kali, beratusan kali, menurut dia lumayan benar, lumayan tepat, sehingga dia membuat AI-nya untuk mensimplify pekerjaannya. Dan biasanya selalu tetap dijaga, dipantau, seperti itu. Nah, robot trading abal-abal bahkan nggak perlu menjelaskan logiknya, karena pokoknya 1% TP. Ya, itu anak TK mah juga bisa, nggak cor kayak gitu, tapi kan nggak gitu juga. Jadi logiknya Anda perlu tahu ketika nanti someday ada yang menawari robot trading lagi, ini pakai logik apa? Oh, aku averaging nanti OP-nya ketika indikator ini ketemu indikator ini, maka aku akan buy. Terus kemudian aku akan OP lagi di sini, kemudian aku akan switch, mungkin aku ada SL, dan pastikan robot trading Anda, kalau saran saya, punya SL dan melakukan SL atau stop loss, karena nggak ada logik yang sepenuhnya 100% benar, karena pasti akan banyak salahnya. Dan ketika salah, apa yang diperbuat? Harus mengakui kesalahan, harus ada stop loss, harus ada cut loss. Kalau nggak gitu, ya niscaya lah, niscaya robot trading Anda akan mengantarkan Anda ke MC atau modal Anda habis lagi gitu kan. Kemudian untuk sistem MLM, bagi saya nggak ada masalah dengan sistem MLM untuk pemasarannya. Bukan berarti kalau robot trading dipasarkan dengan MLM itu adalah bodong, nggak selalu. Karena berbeda, ini sistem pemasaran, ini robot trading. Sistem pemasaran jaringan atau MLM ini memang dibuat untuk mendobrak pasar dengan menggurita dengan sangat cepat. Nah, tergantung produknya. Kita harus tahu kan, produknya ini seperti apa, abal-abal nggak, bagus nggak, penipuan nggak. Sehingga ketika kita memasarkan dengan cara apapun, entah itu MLM, entah itu jualan di e-commerce atau door-to-door, Anda akan dengan sangat yakin dan merasa benar. Kalau Anda nggak yakin kan beda lagi. Terus kemudian robot trading yang beneran cuma robot trading itu biasanya bisa digunakan di multi-broker, di broker apapun dia bisa. Memang kadang ada robot trading yang menggunakan spesifikasi broker tertentu, misalkan butuh spread yang tipis misalkan, atau butuh broker yang STP misalnya. Nah, ini it's okay, tetapi kan ada banyak kriteria broker seperti itu. Jadi nggak melulu hanya khusus di broker ini. Memang hal ini tidak menjamin ini penipuan atau tidak, tapi misalnya ini si penjual robot misalkan terafiliasi dengan broker tertentu, tentunya dia juga akan merekomendasikan kalau Bapak nggak punya broker langganan atau broker terpercaya, ya udah pakai broker ini aja Pak, mungkin
misalkan AFX misalkan. Nah, itu it's okay selama itu masih berupa rekomendasi tapi bukan keharusan. Karena kan biasanya kita udah tahu secara umum ya rahasia ini, bahwa untuk kita merekomendasikan orang trading di sebuah broker, dia mendapatkan rebate atau komisi atau apapun itu namanya, it's okay, itu peluang bagi dia, tetapi tidak menjadi keharusan. Makanya kalau Anda sampai nggak tahu broker forex tapi Anda mau main robot forex, itu kan sangat aneh. Makanya ayo kita bekali sama-sama diri kita dengan pengetahuan yang benar, yang cukup, yang lumayan banyak kita pahami. Kemudian kita coba trading manual dulu, baru kita, oh ya, untuk mempersimpel hidupku, mungkin aku perlu IN atau robot trading forex nih. Ya, it's okay, itu stepnya. Tapi Anda harus paham dulu trading manual itu bagaimana. Ngeklik ini, oh ini bisa floating, oh ini kalau profit itu rasanya deg-degannya begini. Itu Anda harus mencoba dulu semua, baru Anda boleh main-main di area robot trading forex. Ya, so far apapun itu sebenarnya tetap berisiko. Nggak hanya trading forex, trading apapun atau bisnis apapun, investasi apapun, kalau Anda nggak mengetahui dengan jelas, dengan detail, dengan lengkap, itu risiko untuk kehilangan modal akan sangat besar. Akhir kata, jangan pernah menyalahkan siapapun atas kerugian Anda. Dalam artian, ketika Anda masuk di sebuah bisnis, di sebuah trading apapun, Anda harus belajar dulu. Anda punya kewajiban untuk belajar dulu. Jangan sampai sudah masuk, iming-iming dari orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian ketika melakukan kerugian, Anda yang keluar-keluar marah-marah di sosmed, itu amat sangat tidak bijak. Jadi mumpung sebelum Anda masuk duit yang lumayan besar, belajar dululah, diteliti dululah, ini beneran nggak, resikonya bagaimana. Kalau memang ada resiko kehilangan uang di sana, kalau Anda sudah join, ya jangan marah-marah nggak jelas di kemudian hari, kayak Anda orang paling benar. Tapi kalau kita meyakini bahwa bisnis ini benar, ayo bermain dengan manajemen risiko. Berapa modal yang Anda masukkan ke sana? Ya tentunya adalah uang dingin, saya lagi dan terus selalu saya katakan, uang dingin lah. Misal Anda punya deposito 10 miliar, ya mainlah 100 juta. Kan gitu, namanya juga belajar, namanya juga baru mencoba, nggak mungkin all in. Dan bahkan nggak perlu adanya all in bisnis apapun. Bahkan bisnis konvensional, ketika Anda sangat yakin all in, kemudian market ganti selera, kemudian ganti arah, ganti style, ya ada resiko itu. Itu dulu teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, thank you.